teman-teman, ini hari pertama saya masuk kerja dan habis ngobrol sama wartawan tadi press conference, ternyata bukan saya yang lapar, wartawan. Wajahnya pucat-pucat gitu kan, dan sekarang kita datang di belakang kantor gubernur, ada warung baru, ada selat Solo. Baru tahu kan di Solo ada selatnya. Itu tidak memisahkan mana-mana, hanya memisahkan mulut ke perut. Ini selat Solo. Dan di depan warung ini ada sate. Ini satenya enak banget. Sate ini apa ya jenengnya? Sate Pak Tribil. Pak Tribil. Saya kasih Pak Tribil. Enak tenang. Nah minumnya ini khas. Ya. Apa tadi? Jahe rempah. Jahe rempah. Bajo. Bajo. Ini jahe rempah ini khasiatnya banyak. Satu, menghilangkan haus. Dua, sampean keselek ya membayar gimana. Dan yang ketiga baru masuk angin dan sebagainya itu. Dijamin sampean habis minum mentut. Nah ini. Ini 5.000, Pak. Oh, 5.000. Ini 5.000. Ini ada satenya, ada selat Solo ya. Jadi kuliner siang ini spesial. Kemarin sarapan pagi saya dengan kuliner yang spesial, masakan rumahan dengan Gus Yasin. Hari dengan wartawan, kita selat Solo, sate dan jahe rempah. Selamat menikmati di belakang kantor Gubernur Jateng.